Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Fauzi hari ini. Hari ini seperti biasa dalam YouTube channel MRC TV, kita nak review kereta. Jadi hari ini saya bawakan korang semua iaitu satu unit BMW 118 iM Sport tahun 2020. Dan kalau korang nak tahu, dia adalah keluaran BMW hatchback adik-beradik kepada 116, 118 yang sebelum ini. Jadi kita nak tengok sedikit apa yang menarik tentang BMW 118 ni. Jadi kalau korang baru saja melewati dan baru saja tengok YouTube channel ni, boleh saja subscribe channel YouTube kami. Boleh saja follow kami di mana-mana platform media sosial. Okey, first kita nak cerita untuk BMW 118i ni, dia sebenarnya boleh lawan kepada model Mercedes. Kita ambil daripada model A-Class A180. Ikutkan Mercedes A180 dia pakai enjin 1.3 turbo. Tapi untuk BMW 118 ni dia pakai 1.5 turbo charge. Horsepower lebih kurang sama sahaja, slightly higher than A180. Horsepower dia lebih kurang dalam 138 horsepower ke 140 horsepower. Torque dia pun Newton meter dalam 220 macam tu. Okey. So kita boleh lah saing-saing naik denting kan. Boleh lah lumba-lumba. Kalau korang punya kawan dah ambil Mercedes, korang ambil lah BMW. Okey. Dari segi dia punya design BMW 118 ni, kalau kita tengok sebenarnya cantik dan ramai sebenarnya pengguna-pengguna BMW dah start main kepada BMW 118 ni. Ramailah sebenarnya dia pakai banyak sangat barang-barang carbon pada model BMW ni. Kalau kita tengok bumper dan juga lampu dia memang nampak sangat-sangat agresif. Kita tengok light LED BMW memang sangat cantik. Kita tengoklah pada model-model sedan ke SUV ke, lampu dia memang sangat tertarik dan paling cantik sekali kalau nak comparekan dengan model Mercedes. Sebab Mercedes dah ambil multi beam LED. Kita boleh nampak LED dia tiga tu kan. Tapi yang ini dia punya mata tu memang lagi garang daripada Mercedes. Okey, bumper dia pula. Kalau kita tengok dia banyak main dengan plastik-plastik hitam dan juga grill hadapan dia. BMW ni satu, grill dia dia makin lama makin membesar. Kalau yang BMW M4 tu lagi besar dan macam paru kita sendiri yang kita letak dekat bahagian bumper depan. Okey. Kemudian untuk bahagian tepi tu pula, rim dia. Kalau korang tengok BMW 135 pun ada juga rim dia sama lebih kurang design dia, dan ini adalah ukuran 18 inci dan tayar yang digunakan 225/40. Okey. So, kalau korang nak tahu, dia menggunakan front wheel drive dan bukan all wheel drive. Kalau korang nak pakai X drive, all wheel drive tu, boleh ambil 135iX drive. Okay? So, kita nak tengok juga untuk BMW 118 ni punya design dan bentuk rupa belakang dia macam mana. Kalau ikutkan untuk model-model hot hatchback, kita ada banyak sangat. Kita ambil daripada model hot hatchback yang ada, yang paling orang minat adalah Volkswagen Golf, Polo ke ataupun Mercedes A-Class. BMW pun ada juga. So model ni korang patut consider. Kalau korang bajet dalam 175-180 ribu, korang boleh ambil model ni. Okay? Cumanya warna biru ni dia adalah lebih kurang warna Miami Blue, dan harga dia sekarang untuk tahun 2020 adalah RM188,000. Kejap lagi kita akan bagi tahu monthly dia berapa. Okay? So design belakang, saya tertarik personally pada lampu bahagian belakang dia. Memang sangat cantik. Okey, sebab dia punya lingkaran lampu LED yang sangat menawan. Itu kalau kita sambung terus, push lagi lawalah. Dan untuk bahagian spoiler dia, bagi saya yang ini kita perlu tukar. Kalau boleh ambil aje spoiler A45S tu, tampal dekat sini, nampak lagi menawan. Untuk lampu ketiga ada dekat bahagian belakang ni, lampu brek dia. Dan apa yang menarik juga tentang 118 ni, nak comparekan dengan A180 adalah kalau kita tekan saja button ni, dia ada power boot. Yes. Kalau ambil A-Class tak ada power boot. Alright. Kemudian untuk bahagian boot space dia, boot space dia pula kalau kita tengok luas sedikit berbanding A180. Kita tengok sini, kalau tak cukup ruang pun,
kita boleh turunkan seat sahaja. Kalau korang nak tahu, yang ini pun tak ada tayar spare. Sama sahaja dengan Mercedes. Okey, tak boleh nak buat apa. Kalau nak tutup, just tekan. Okey. Kemudian seterusnya adalah dari segi dia punya diffuser. Diffuser untuk BMW 118 ni bagi saya kena tukar kepada yang M Sport Performance Package punya. Carbon kalau boleh. Dan exhaust dia tidak berapa kuat pun. Okey lah kalau korang lenjan dalam 170 pun, 170 km per hour pun boleh lah, sesedap rasa saja. Korang kena tukar exhaust pipe, Valvetronic ke apa, ada dua exhaust terkeluar. Ha, itu baru mantap. Jadi, kita nak tengok juga dari segi dia punya interior, ruangan kokpit, center console dia dan juga keselesaan untuk penumpang belakang. Best ke tak best? So, untuk bahagian interior pula, BMW 118. First, bila kita masuk saja mestilah kita tengok steering. Ha, steering dia, bagi pendapat saya, BMW punya steering ni, apa-apa model sekalipun, steering dia mesti gemuk. Bila kita pegang tu, rasa lah kan. Memang kita boleh pegang erat, kalau kita nak genggam sekuatnya pun, memang best gila. Dia punya gemuk tu kan, dia punya sponge tu memang padu gila. Okay? And of course lah, dia punya design tu macam lebih kurang sama je dengan model-model sebelum ni. Okay? Kemudian yang ini dah siap datang dengan full digital meter cluster dah. Kalau model-model sebelum ni, dia meter analog. So tak berapa nak futuristic sangat pun. Dan kemudian kita tengok pada seat yang saya tengah duduk ni. Seat yang saya tengah duduk ni, dia half leather seat. Bagi saya okey half leather seat ni. Sebab apa? Bahagian tengah ni, bila kita brake secara mengejut, tak adalah terus menggelonsor bila full leather seat. Itulah function dia kalau kita ada sedikit fabric di bahagian seat. Okay? Kemudian, kalau korang nak tahu, seat dia sebenarnya selesa berbanding dengan model Mercedes. Kalau model Mercedes ni, dia punya design seat dia, ni bagi pendapat saya lah, seat untuk A-Class, dia cantik. Dia punya design dia, tapi dia punya seat keselesaan dia agak sedikit keras. Tapi BMW dia lembut. Kita boleh enjut-enjut lagi. Kan? Okay. Seterusnya adalah, dari segi punya susunan meter, infotainment, climate control dia, radio dan console box tengah ni, center ni kan, lebih kurang sama macam model lama. Itulah BMW, dia tidak menonjolkan interior sangat. Dan lampu ambient dia pun sama juga, ada sebenarnya ambient light dia, cumanya tidak terlalu menonjol macam A-Class. A-Class dia penuh daripada door trim sampailah ke dashboard. Dia punya turbine design pun ada apa lampu tu juga dekat kaki lagi, memang silau bila bawa malam. Okay, so kalau korang nak tengok untuk bahagian belakang macam mana keselesaan, saya dah setting seating position saya yang selesa bila memandu. Kita nak tengok tempat duduk belakang selesa macam mana. Okay, untuk bahagian belakang, passenger mestilah nak kena selesa kan. Walaupun kereta BMW 118 I ni adalah kereta hatchback segment, tapi dia punya keselesaan dia memang selesa macam A-Class lah. Cumanya dia advance sedikit dari segi dia punya ruangan kaki dan juga headroom. Bagi saya berketinggian 177 cm, okey saja. Tengok, kalau korang tengok sendiri, kaki tak ada pun terhalang ataupun terkena pada seat bahagian hadapan driver. Kemudian untuk kepala pun sama juga, ada lagi jarak, tak adalah sejengkal tapi adalah jaraknya. Walaupun kita sedikit menyandar, nampak tu selesa je lagi. Ada juga kita punya tempat headrest ni, dan juga untuk bahagian tengah ada juga ni armrest untuk kita letak tangan dan juga cup holder. Okay. So untuk bahagian belakang ada juga blower aircon. Dan kalau korang nak tahu harga dia pula kan, kita dah sampai ke penghujung video sebenarnya. Kita nak bagi tahu harga. Sekarang ni harga dia adalah RM188,000 untuk unit tahun 2020 ni, warna biru ni. Tapi kita ada warna-warna lain jugalah. Harga dia lebih kurang dalam RM175,000 ke atas. So untuk warna biru ni RM188,000 untuk harga bodi, road tax anggaran RM90, insurans dalam RM2,009, so on the road sekitar RM193,700 something lah. Okay, so kalau korang submit selama 9 tahun full loan tanpa letak down payment, monthly korang anggaran dengan interest rate 2.8% dalam RM2,200 lebih sahaja. Okay, so kalau korang berminat untuk dapatkan BMW 118 ni, boleh sahaja contact dengan saya Fauzi dengan menekan link yang ada di bahagian description. So sekian saja, berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.
pun jalan lain.